Suara pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming unggul dalam hasil pemungutan suara ulang atau PSU di TPS Butet Kartajasa mencoblos. Hasil tersebut mengejutkan karena sebelumnya wilayah itu diungguli oleh pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Namun dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang yang digelar di TPS 032 Kota Yogyakarta, justru dimenangkan Prabowo Gibran. Gibran kemudian merespon terkait perolehan suaranya dalam pemungutan suara ulang atau PSU tersebut. Ia mengaku tidak tahu menahu terkait hasil PSU Pilpres 2024. Pernyataan itu disampaikan Gibran di Balai Kota Solo pada Senin 26 Februari. Ia pun menegaskan akan mengikuti proses pemilu termasuk dengan adanya PSU di sejumlah wilayah. Gibran mengatakan bahwa seusai Pilpres, dirinya kembali fokus menjadi wali kota Solo. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.